kaca film, sekalian aku mau review beberapa kaca filmnya. Yeah. Oke, Pak Reza, hari ini kita ngapain aja? Kita mau lihat-lihat kaca film sama tempat kita yang baru di Surabaya, baru keren opening ini kita. Wow, Reza Kaca Film itu udah ada di mana-mana loh, di Surabaya, ada di mana lagi, Pak? Di Solo, Jogja, Semarang. Semarang, yeah. Luar biasa yeah. Sekali. Semoga kelak happy ketularan. Oke, jadi kita mau lihat dulu. Ayo guys, ikutin keseruan kita. Juga ada beberapa sampel kaca film, banyak banget variannya. Ini bervariasi merek dari yang murah sampai yang kelas atas, yang premium, yang mahal, model gimana ada. Wah, kalian harus ke sini guys, dari yang biasa sampai yang luar biasa, di sini ada semuanya. Ini ada semua, ada. Sini. Ya pada umumnya sih kaca film kurang lebihnya hampir sama, cuma yang membedakan itu tolak panasnya, Mbak. Oh, tolak panasnya, jadi ada yang kita di dalam tapi kita nggak kepanasan banget gitu, ada ya Pak? Ada, Mbak Epi kalau nggak mau gelap-gelap pakai kaca film yang tolak panas istilahnya, yang standar, nggak gelap tapi tetap nyaman, tetap adem. Tetap nyaman, tetap adem. Iya. Hai guys, jadi ini lagi pemasangan kacanya. Yuk langsung aja kita lihat gimana pemasangan kacanya. Dari Reza Kaca Film Surabaya. Nah, kalian harus datang ke sini karena mumpung lagi ada promo berapa, Pak? 50%. 50% khusus untuk bulan ini dan bulan depan. Jadi kalian harus cepat gerecep datang ke sini karena keburu kehabisan. Jangan lupa datang di Reza Kaca Film Surabaya.